Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak buat, untuk pertama kali saya nak buat review pasal sebuah mecha ataupun figure daripada Joy Toy. Ikut tajuk, tengok tajuk dia lah, Steel Bone Armor. Jadi dia ada vibe macam Titanfall sikit, Titanfall game dulu. Ni saya beli daripada kat daripada Shopee. Kedai ni nanti saya letak link dekat bawah. Local seller. Local seller luar. Tengok packaging ni memang baik. Steel boot. Cantik packaging dia. Nampak? Tertutup rapi guys. Okay, kita bawa keluar unit dia dulu. Skokan ni kita buang. Aduh. Okay, kita kembali. Kali ni aku boleh bawa cutting mat ni supaya korang dapat tahu scale dia, size berapa lah. Satu kotak ni 1 cm. Jadi sampai kita unbox sini, tengok macam mana rupa dia. Okay, untuk luar kotak, bagian luar dia tulis Steel Bone Hose Heavy Firepower Mecha. Kat sini tulis Joy Toys. Di sebelah kanan scale 1/25. Ni gambar dia. Dia ada bagi kata Artilleria dengan pilot dia. Sebab aku tak tahu pun daripada mana datang, tapi sebabkan gambar-gambar dia memang buat aku curious nak tahu macam mana rupa mecha dia. Tengok detail super. Ni bagian belakang, Steel Bone Heavy Power Mecha Source Grey Vision. Oh, nama dia lah, mungkin nama dia Source tu. Okay, kita unbox. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita keluarkan. Yeah, macam mana kita buka. Okay, jadi ni tarik. Kita tolak. Nice. Letak dia, kita boleh letak tepi ni. Ini sikit rupa ni. Kat sini dia bagi 3 separate part. Terus letak. Boleh angkat terus je. Tak ada, tak ada apa-apa menghilang tepi ni tu. Oh, dia asing kan. Ini dia punya Artillery dia, dia punya senjata. Ini dia punya mecha itself. Kat sini ada manual book dia guys. Bahasa Chinese dan English. Not bad. Banyak part dia. Yang aku dengar mecha ni kau boleh gabung-gabung. Kau boleh lain-lain, kau boleh gabung-gabung dia jadi satu. Kat menu dari sini dulu. Main unit dulu. Buka. Apa je tu? Dua ni boleh jatuh. Buka. Buka sini guys. Dia tak ada semua tab kat dalam tu. Kopi dulu. Ini ikat. Siapa ada ikat? Tak ada ikat apa-apa guys. Tak ada armor dia. Jatuh guys. Ooh, nice guys, nice. Ini apa benda yang jatuh ni? Tengok detail je, nampak. Detail dia dah siap weathering tu. Jadi kita memang tak perlu buat apa-apa lagi. Ni kat mana tempat dia? Oh my god guys. Serius smart lah. Gigi kat tengah korang. Ini aku rasa part dah sini, tapi ini sama ni. Oh sini 04 ni betul tu. Kat sini part ni. Tapi kenapa tak boleh masuk? Eh bukan, bukan lah. Tapi macam
Aku tak tahu nak kat mana part ni pergi. Tak apa, nanti kita tahu. Itu mika dia. Kita tengok join dia. Join dia ratchet guys. Dia ada gear. Tangan dia. Ayuh, apa tu? Boleh bengkok kan ni? Aku tak tahu nak bengkok. Ketat guys. Ok, boleh guys. Join ni semua recek je guys. Ni macam kepala dia. Sekarang kita angkat dulu. Haa, recek join guys. Cuma kat sini ada lembut sikit. Macam ball join. Jari dia satu per satu guys. Recoy orang. Hampir semua part ni boleh gerak eh. Part dalam ni semua boleh gerak. Hampir semua part. Oh, tu kokpit dia. Oh. Dia ada kokpit guys. Oh. Macam nak buka kokpit dia. Mr. Pilot akan duduk kat dalam tu. Jadi kita buka pilot dia. Ok, jadi kalau kita tutup dulu macam ni, macam ni, macam ni. Macam ni. Macam mana posisi tinggal tu? Ini terus kereta kan? Oh, nice. Memang dia semua memang. Ini macam ni. Aku takut patah dari part-part. Dia kaki ni bengkok sikit kan. Ni part ni. Part ni bengkok sikit. Kaki dia. Nice. Okay. Tengok kita saya perasan. Sekarang kita pergi kat bagian accessory dan juga pilot dia juga. Oh, sorry. Tengok detail je. Ni pun benda-benda damage macam ni pun detail dia memang super. Oh, ini dia. Ini apa jatuh kat sini. Ok, kita boleh tengok pilot ni. Agak detail juga. Join ni lembut. Ball join semua. Ball join dia. Ok, kita tengok dia punya articulation dia. Tangan boleh pusing ke belakang. Ada dekat bawah siku ni dia. Join ke kanan. Elbow join, satu join saja. Oh, tali pinggang ni semua goyang-goyang. Dekat pinggang kita ada satu, dua join ke pinggang. Detail je kau tengok. Untuk skill 1/25 saya ingat pun. Pada aku ini dah over the top lah. Untuk skill 1/25. Sekejap, nampak. Tengok detail muka dia. Kenapa nampak macam orang tua sikit. Dia dah siap weathering semua. Join kat kaki ada dua join. Kat
今年的这个 join 的，这边是，诶，没 join 的，怎么喝？lepas tu dia ada bagi ni kena tu swap sound dia ada bagi helmet ni sarung sahaja kata saya tu sarung je tu ni sebelah beri dan saya isi ni kiri dia satu bonceng ke on mungkin dia tak terbaik lagi kot nanti ok guys, overall meka ni memang A plus untuk aku daripada segi details dia daripada segi harga dia nampak detail kami di sini terbaik 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 semua dia semua aku agak takut semuanya tekan takut patah ini semua memang superb. Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum.